Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CV AS Outdoor. Kali ini saya akan ngetes akurasi senapan angin Predator Sultan atau Sultan AS dari pesanan dari Bos Hardianto atau Bo B di Kota Waringin Barat. Oke, nggak usah lama-lama, kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Dengan laras polymag, apakah jitu beneran atau enggak? Dapatkan satu lubang dulu sini. Oke, tambahin lagi. Oke, mantap, masih plung satu lubang, cantik sekali. Tambahin. Oke, mantap, masih satu lubang, tambahin lagi. Oke, mantap, masih plung satu lubang, kita tambahin lagi. Oke, mantap sekali, plung satu lubang ya Pak Bos. Kalau nggak percaya, kita buatkan lubang lagi, coba. Oke, tepat kan? Ini lagi badan dari Sultan AS atau Predator Sultan. Ya kan, plung kan. Oke, dan untuk senapannya ini tak nyatakan lulus tes. Dan ini barangnya, nah, ini sesuai pesanan Sultan nih Bos. Nah, terlaras menggunakan polymag, panjangnya kurang lebihnya 60 cm, kurang lebihnya ya. Oke, untuk triggernya, trigger mat, ini dalemannya udah stainless. Oke, ini untuk magazine, ini rel ukuran 22, yang bawah, yang atas ini ukuran 12. Oke, bagian grip ori, bobor cangkul, ini bisa dilipat, ini setelan powernya. Untuk cincinnya udah kepasang, pedangnya udah kepasang. Ini dapat harga 4.700.000, ini harga spesial. Untuk harga segitu dapatnya apa aja? Ini ya, bonus-bonusnya. Tadi pedangnya udah kepasang, ini ada kalender, ini ada wajah saya. Nah, di sini ada Pak Seno dan tim kami, ini ada STKS atau surat kepemilikan senapan angin. Ini ada kantungan peluru, terus tali sandang, terus ini ada tas. Magazine-nya belum tak ambilkan. Nanti ini kita ambilkan. Magazine-nya tak kasih yang CNC ya. Oke, ini magazine-nya. Nah, ini itu unitnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jeda.